Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya untuk kelas 3 ini. Malam hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran sosiologi. Semoga apa yang saya jelaskan nanti bisa dipahami dengan baik. Saya apresiasi kepada dua murid yang malam hari ini bisa hadir, Mbak Mary dan Mbak Bunda Sari. Selamat datang Mbak Bunda Sari, karena dari pertemuan kemarin-kemarin, alhamdulillah di pertemuan malam hari ini bisa hadir. Baiklah, sekarang saya akan membahas bab selanjutnya, melanjutkan yang kemarin, yaitu bab 3 mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial ini terdiri dari dua kata, yaitu lembaga dan sosial. Nah, ini saya sudah buatkan peta konsep mengenai pembahasan lembaga sosial yang akan saya ulas di bab 3. Yang pertama yaitu ada dua lembaga sosial, memiliki dua hal. Yang pertama adalah proses pertumbuhan dari lembaga sosial, yaitu bisa terencana dan tidak terencana. Kemudian lembaga sosial memiliki tipe-tipe yang didasarkan pada yang pertama yaitu perkembangan, kedua penerimaan masyarakat, ketiga memiliki sistem nilai, dan keempat adalah fungsi. Lembaga sosial nantinya akan dipecah menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari lembaga sosial. Dalam hal ini yang paling kecil adalah keluarga, karena keluarga ini bisa disebut dengan lembaga sosial yang paling kecil. Kemudian setelah keluarga adalah pendidikan, selanjutnya adalah politik, kemudian ekonomi dan agama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, malam hari ini kita akan membahas mengenai dua hal ya. Yang pertama, lembaga sosial terdiri dari kata lembaga dan sosial. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga. Di slide sudah saya tuliskan, yaitu saya bacakan terlebih dahulu. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting. Saya ulangi lagi, lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting. Jadi lembaga ini mulai awal berdirinya terbentuk melalui norma, ya, melalui norma aturan, yang aturannya itu memiliki tujuan tertentu, ya, memiliki tujuan tertentu dan tujuan itu dianggap penting. Inilah salah satu pokok kenapa bisa menjadi sebuah lembaga. Nah, sedangkan suatu norma di dalam lembaga itu mencakup gagasan atau pendapat, ya. Kemudian ada peraturan. Nah, aturan ini mencakup pada norma. Kemudian ada tata cara, ada kegiatan dan ketentuan sanksi, reward dan punishment system. Sistem norma itu merupakan hasil proses yang berangsur-angsur menjadi suatu sistem yang terorganisasi, yang teruji kredibilitasnya dan terpercaya, seperti lembaga agama. Lembaga keagamaan adalah lembaga karena merupakan suatu sistem gagasan. Di dalam lembaga terdapat sebuah kepercayaan, kemudian terdapat tata cara ibadah dan pedoman perilaku
yang dipercaya penganutnya karena dapat membawa pada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, lembaga ini bisa berdiri karena norma. Norma tadi mencakup gagasan atau pendapat, kemudian ada aturan, kemudian tata cara kegiatan, kemudian ketentuan sanksi, reward, dan punishment. Tentunya cakupan dari norma ini tadi itu disesuaikan dengan tujuan, tujuan dari terbentuknya suatu lembaga, ya ini ya, dari pengertian lembaga. Next slide selanjutnya yaitu kita bahas tentang sosial. Nah, sosial sendiri ini merupakan atau pengertian dari sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Saling berhubungan ini maksudnya dua belah pihak, satu orang, dua orang, tiga orang, atau beberapa orang itu bisa saling berhubungan. Jadi pembicaraan satu bisa diterima oleh pembicaraan yang lain, begitu juga sebaliknya. Dan kumpulan dari dua orang, tiga orang, empat orang, dan beberapa orang ini dinamakan sosial. Ya, sosial. Jadi sosial ini bukan satu orang ya, tapi lebih dari dua orang. Atau sebaiknya sih lebih dari dua orang ya yang namanya sosial. Yang membahas tentang bagaimana cara individu, ya individu saling berhubungan. Kalau dua orang berarti kan individu, individu satu dengan individu dua, ada yang lagi individu tiga, keempat, dan seterusnya. Kalau satu orang berarti tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial ya, atau sebagai sosial. Next slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih terbentuknya suatu lembaga sosial? Kalau tadi disebutkan bahwa lembaga sosial ini kan terdiri dari norma yang mencakup gagasan dan lain sebagainya berdasarkan tujuan. Nah, kalau sosial membahas tentang bagaimana cara berhubungan satu orang dengan orang lain atau bagaimana cara berhubungan. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana terbentuknya sebuah lembaga sosial? Lembaga sosial terbentuk dari nilai, kemudian dari norma, kemudian dari adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat.
Nah, contoh kecil lembaga sosial yang ada di lingkungan kita, ya, di lingkungan sekitar kita atau rumah kita adalah lembaga sosial RT dan RW. Itu termasuk sebuah lembaga sosial karena di dalamnya terdiri dari beberapa orang yang saling berhubungan. Kemudian di dalam rukun tangga dan rukun warga itu di dalamnya adalah memiliki nilai, memiliki norma, memiliki adat istiadat, memiliki tata kelakuan dan unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat. Misalnya, kok bisa dikatakan adat istiadat ini bagaimana, Bu? Kok rukun warga, rukun tangga kok bisa mencakup adat istiadat? Contohnya, ketika kita mau mengurus surat pernikahan, mau mengurus hajatan, ya, adat istiadat ini kan maksudnya kebiasaan, ya. Jadi setiap kita mengurus siapapun yang mau menikah ataupun apa namanya mau mengadakan sebuah acara besar, nah pasti kan kita meminta izin ke lembaga sosial terkecil yang ada di lingkungan kita, seperti tadi ya, bisa lewat rukun warga atau rukun tangga RT sama RW, seperti itu tuh yang paling terkecil. Kemudian nilai dan norma yang baru setelah dikenal, diakui dan dihargai oleh masyarakat yang akan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita mau mengadakan acara hajatan, misalnya pernikahan, kita ingin menyelenggarakan musik gitu ya. Yang sering di daerah saya itu adalah musik musik dangdut ya. Musik dangdut karena rumah saya kan Jepara, Jepara ini kebetulan kan daerah Pantura, ini masyarakatnya tuh suka kalau kalau mengadakan hajatan atau yang lain sebagainya itu dengan dangdutan. Nah, itu biasanya peraturannya kalau mengadakan hajatan yang sifatnya nanti, oh iya, bisa juga orjen tunggal ya. Kalau orjen tunggal itu kan kecil ya, Mbak ya. Kalau yang orkes lah, tahu orkes nggak kira-kira? Orkes ya, yang orkes yang lingkupnya lebih besar itu kan kita harus, oh iya, yang murah. Kalau orjen tunggal memang murah karena dari segi alat-alatnya kan pakainya orjen orjen aja ya, Mbak ya. Kalau orjen ya 2 juta. Kok Mbak Herlin kok hafal, apa sudah pernah menyewa atau menyelenggarakan hajatan yang menggunakan? Oh, di daerahku, iya Mbak, walaupun kita mengadakan acara dengan menggunakan orjen tunggal, biasanya kan juga menggunakan apa tuh namanya yang besar, sound system ya, bisa menggunakan sound system. Nah, sound system ini kan kalau kita tidak meminta izin dulu, oh gitu ya, anaknya baru ultah. Luar biasa, subhanallah ya, anaknya ulang tahun dikado mamanya orjen tunggal. Nanti kalau nikah nanti berarti lebih wow ya Mbak, lebih besar ya, orkes orkes ya, bisa bisa ke arah yang lebih tinggi nilai nominalnya ya, dari segi pembiayaannya ya. Saya kembalikan. Iya. Umurnya berapa Mbak Helin? Kok sudah ditanggap apa, kok sudah disewakan orje tunggal? Masih kecil atau sudah dewasa ya? Kalau untuk anak kecil mungkin apa ya istilahnya, kemanfaatannya lebih ke tetangga-tetangga sama saudara-saudara, karena kan oh alah, 16 tahun ya, kalau 16 tahun sih sudah bisa paham ya Mbak, sudah bisa milih-milih dan paham. Kalau masih kecil terkadang kan di daerah-daerah itu kan ulang tahun yang umurnya masih kecil itu kan berarti mereka lebih menyenangkan ke yang menghadiri, saudara kemudian tetangga ya, karena anak kecil kan belum tahu, dikasih kue aja, dikasih kado yang besar aja udah senyum ya. Beda lagi kalau umurnya udah
udah di atas 15-an ke atas tuh saya yakin sudah paham. Oh, bisa menikmati lah, oh musik ini rasanya begini, alurnya begini, bisa menikmati. Tapi kalau masih anak kecil kan belum bisa ya, paling cuma senangnya tuh karena rame-rame, tamunya banyak, kadonya banyak, kalau anak kecil lebih ke situ. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, itu kan proses proses tadi ya, kita menyewa agen tunggal ataupun orkes yang besar itu kan harus melewati prosedur ya, harus harus lewat ke RT, karena kan kalau kita pakai sound itu kan pasti akan mengganggu orang banyak. Nah, makanya kita harus menaati peraturan atau adat istiadat di daerah masing-masing, misalnya tadi dengan meminta izin ke RT kemudian ke RW. Nah, proses penyerapan tersebut dinamakan internalisasi ya. Proses penyerapan dari tadi ya Mbak, dari nilai, penyerapan dari nilai, norma adat, tata kelakuan, unsur budaya lainnya, yang namanya internalisasi. Kemudian lama kelamaan dari nilai, norma adat, tata kelakuan ini berkembang menjadi sebuah lembaga ya. Jadi lembaga itu ada labelnya, itu ada merknya, kayak tadi RT, kemudian RW, kemudian naik dikit ke kabu apa namanya ke kelurahan, kemudian naik lagi ke kecamatan. Nah, itu sudah lembaga, lingkupnya agak lebih luas. Kemudian ke kabupaten itu juga agak lebih luas. Kemudian proses lembaga ini sendiri diawali atau melewati dari nilai dan norma sosial yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial yang dalam masyarakat disebut dengan proses pelembagaan ya. Tadi kalau internalisasi itu proses penyerapannya. Kemudian dari proses melewati nilai, norma, adat dan lain sebagainya itu disebut proses pelembagaan. Jadi bertahap ya. Tidak langsung jadi gitu loh. Kalau kita ingin membuat sebuah lembaga ya harus bertahap. Kemudian lanjut slide berikutnya. Ini masih loading. Sebentar ya, masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ini apa aja sih gitu kan? Lembaga sosial memiliki tujuan yang memenuhi kebutuhan pokok manusia. Di antaranya beberapa fungsinya adalah, yang pertama, lembaga sosial ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku atau bersikap untuk menghadapi masalah dalam masyarakat, khususnya menyangkut kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia salah satunya adalah bersosialisasi satu orang dengan orang lain ya. Jadi lembaga sosial ini dijadikan pedoman ya, jadikan pedoman. Jadi kan dalam lembaga sosial kan terdiri dari beberapa orang ya, beberapa orang yang merumuskan tujuan. Oh, saya ingin lembaga rukun tangga ini memiliki program bla 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 ya, misalnya ya, dari rembukan atau dari diskusi argumen masing-masing anggota, kemudian menyusun, oh ini loh pedomannya, oh kalau mau nikah alurnya itu menyerahkan misalnya KTP, kemudian menyerahkan ijazah, kemudian menyerahkan pas foto berwarna ukuran-ukuran. Nah, ini jadi anggota yang ada di lembaga itu berdiskusi, kemudian menemukan sebuah gagasan bahwa yang nantinya gagasan tersebut akan dipatuhi oleh anggota masyarakat ya, kayak tadi yang menyiapkan beberapa apa namanya kebutuhan, kalau mau nikah tuh ini gitu ya, kalau misalnya mau mengadakan hajatan tuh ini gitu ya.
kalau misalnya mau pindah rumah misalnya dari kecamatan A ke kecamatan B itu caranya begini. Jadi di dalam lembar Excel itu dirumuskan apa aja sih gitu kan. Next yang kedua yaitu sebagai penjaga akan keutuhan masyarakat. Jadi misalnya ada konflik gitu kan, satu orang dengan orang lain ya, karena kesalahpahaman. Nah, nanti di lembar Excel akan dirumuskan, akan ditemukan titik tengahnya. Oh, ini loh, Pak. Sebenarnya Anda ini keliru. Dan misalnya yang satunya, oh iya, Pak. Anda juga keliru, yang benar tuh seperti ini. Nah, jadi nanti ketika ada persoalan-persoalan kecil di masyarakat seperti itu, ada perselisihan, nanti kita kembalikan ke lembaga sosial yang paling dekat dengan lingkungan ya. Jadi kita masalah kita dibawa ke situ kemudian dirembukan. Itulah fungsi dari lembaga sosial agar menjaga keutuhan masyarakat. Karena apa? Kalau tidak ada yang namanya lembaga sosial sebagai penjaga, ini pasti kacau. Adanya perselisihan dikit langsung bawaannya emosi, kemudian bawaannya marah-marah, kan kurang bagus. Jadi kalau ada lembaga, ada sedikit saja permasalahan, kita bawa ke sana. Ini loh, Pak, saya itu bertani, Pak. Saya sudah membuat irigasi, perairannya begini, tapi kok dari bapak yang satunya dari tetangga satunya kok malah menutup, Pak. Ini bagaimana? Jadi kan sawah saya banjir misalnya. Terus yang satunya berargumen, ini masalahnya kalau tidak saya tutup, Pak, nanti akan merugikan banyak pihak, makanya ini saya tutup. Nah, itu kan nanti akan kita rembuk di dalam lembaga sosial terkecil, kemudian akan menemukan titik temu sehingga keutuhan masyarakat di lingkungan persawahan tadi akan terjaga. Tidak ada yang namanya alah saya nggak suka sama kamu, perbuatanmu merugikan yang lain. Jadi istilah kalau kita dalam bahasa Arabnya ghibah ya, atau mungkin juga kita bisa menyebutkan memperbincangkan orang lain atau menjelek-jelekan orang lain, itu akan berkurang ya. Makanya perlu sekali ada lembaga sosial. Kemudian menjadi pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakat ya. Kalau yang awal tadi pedoman, sekarang menjadi pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, kita bisa berpegang teguh dengan apa namanya ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan dalam lembaga sosial ya. Fungsinya ini banyak sekali ya, fungsi dari lembaga sosial. Kita next ke slide berikutnya. Oke, tadi kalau sudah saya sebutkan mengenai fungsi, sekarang bagaimana ya syarat membentuk sebuah lembaga sosial. Dan ini disebutkan oleh pakar sosiologi yaitu menurut Selo Sumarjan yang berpendapat bahwa lembaga sesuatu yang harus dipegang dan dijadikan sebagai aturan yang mengikat dalam masyarakat sebagai proses bertumbuhnya kelembagaan, sebagai proses bertumbuhnya kelembagaan yang diantaranya memiliki tiga syarat ya. Ini menurut Selo Sumarjan. Yang pertama, norma menjiwai seluruh anggota masyarakat. Ini maksudnya bagaimana? Norma ini adalah aturan ya. Aturan ini harus menjiwai seluruh anggota masyarakat. Jadi aturan yang sudah diputuskan, misalnya tadi aturan kita menyusun sebuah kita membahas sesuatu masalah, kemudian kita menentukan keputusannya ya, kita menyusun keputusannya tadi itu harus mengayomi semua seluruh anggota masyarakat ya. Jadi keputusan kita atau aturan-aturan yang telah kita tentukan nanti itu harus disepakati oleh bersama. Tidak boleh satu atau dua belah pihak. Misalnya gini, dalam suatu lembaga sosial terdiri beberapa kelompok, misalnya kelompok A, B, C, D, dan E.
kelompok A itu klop banget sama kelompok B, sedangkan kelompok C, D, E itu kurang suka dengan kelompok AB. Nanti tidak akan ketemu ini, karena yang namanya penentuan norma, yang namanya keputusan itu harus untuk kemaslahatan orang banyak, tidak bisa kalau untuk satu atau dua orang. Nah, selanjutnya syarat yang kedua adalah norma itu dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa adanya halangan yang berarti, ya. Kalau di sini kan sebagian besar, ya. Biasanya kalau sebagian besar itu mewakili keseluruhan, ya. Setelah norma diputuskan, oh nanti peraturannya A, B, C, E, dan E untuk masalah seperti ini gitu kan, seluruh anggota masyarakat itu harus, ya minimal sebagian besar lah anggota itu harus apa coba, harus menerima keputusannya. Makanya ketika kita mengadakan sebuah rapat, ya misalnya kita diminta untuk mengungkapkan pendapat, oh ini ada kasus ini, mohon bapak ibu yang menghadiri rapat di sini menanggapi. Nah, usahakan seandainya kalau memang kita punya unek-unek, ya kita ungkapkan. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada permasalahan-permasalahan berikutnya. Jangan kita hanya bisa begini, nanti orang yang ada di depan, orang yang ada di depan atau pemimpin di depan, dia sudah menentukan keputusan A gitu kan, sudah dikembalikan kepada anggota yang mengikuti rapat, ini ada begini, saya memutuskan begini gitu kan, silakan ditanggapi bapak ibu yang menghadiri rapat pada siang hari ini kan. Gak ada yang menghadapi. Setelah istilahnya keputusan itu diketok palu karena tidak ada yang menanggapi dengan serius, ya kan, jangan sampai keputusan yang telah diketok palu itu kalian tidak terima di belakang, atau kalian bisa menggunjingkan orang yang sudah mengambil keputusan. Jangan, ya, karena walau bagaimanapun mengambil keputusan itu susah, mbak, ya, karena kalau keputusan itu nanti tidak apa namanya, tidak bisa istilahnya menyeluruh ke sebagian besar anggota, nanti ya akan jadi masalah, ya kan. Saya yakin lah, misalnya dalam hal keluarga lah, kita belum ke itu, ya, belum ke lembaga sosial yang sifatnya besar. Misalnya kita ke keluarga kita yang paling kecil, ya, contoh kecil gini, mungkin mbak-mbaknya dulu, ya, ada Mbak Mary, Mbak Herlin, Mbak Bunda, ketika mau menjadi seorang TKI ke Indonesia, apa, ke negara lain, mungkin ada beberapa keluarga yang bilang, "Mbok jangan toh." Istilahnya gini, makan enggak makan yang penting itu ngumpul sama keluarga. Terus ada sebagian yang bilang, "Yo enggak toh. Kalau istilahnya kita enggak kumpul, tapi kalau kita bisa istilahnya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik kan, akan menjadi kedepannya kan menjadi lebih baik, ya." Jadi ada perdebatan-perdebatan mungkin dari si anaknya, "Mama, jangan pergi sih, Ma. Nemenin adik aja di rumah," misalnya. Kemudian si mungkin si kakaknya yang lebih besar bilang, "Enggak apa-apa lah, Dek. Mama juga kerja ke sana juga untuk kita, untuk kebahagiaan kita nanti, untuk masa depan kita. Ya, tolong adik jangan istilahnya jangan membebani mama, nanti mama di sana banyak pikiran," misalnya seperti itu, ya. Itu dari yang terkecil, ya. Jadi keputusan yang akan kita ambil keputusan yang kita ambil itu harus bisa diterima oleh sebagian besar anggota kita. Sebentar.
Ya Allah, maksudnya modot itu seperti itu ya Mbak Bu. Ya Mbak. Ya. Sorry. Ya, jadi begitulah Mbak. Kalau untuk yang lingkup keluarga kan begitu, ada yang bilang, ya setahu saya sih Mbak, dari beberapa pengalaman ya, saya sendiri pun dulu waktu selesai sekolah ketika saya ingin kerja, ada beberapa pertentangan, yaitu oh ini sekolahnya nanti nggak boleh jauh-jauh dari rumah, oh ini nanti harus yang dekat rumah dan lain sebagainya. Itu juga mengakibatkan pertentangan di dalam keluarga. Saya yakin sama halnya dengan mbak-mbaknya yang bekerja di luar negeri, pasti sama lah. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Tapi alangkah baiknya kita bisa meyakinkan kalau memang kita yakin. Kalau kita memang yakin bahwa kebahagiaan kita akan kita dapatkan ketika kita itu banyak uang, ya, ya. Karena ada banyak orang juga yang menganggap itu, ya tadi dengan logat bahasa Jawa, makan nggak makan itu yang penting kumpul. Jadi istilahnya, biarpun kita nggak punya uang, tetapi kalau kita itu dekat dengan keluarga itu akan terasa lebih tentram, akan terasa lebih ayem dan lain sebagainya. Beda lagi kalau kita misalnya pergi jauh, tidak ketemu dengan sanak saudara, tidak ketemu dengan suami, tidak ketemu dengan anak kita, nanti tuh rasanya, oh saya kok kangen ya, udah lama nggak lihat, kayak gitu kan ada juga ya Mbak ya. Jadi lebih ke apa namanya, lebih ke bagaimana cara kita saja sih, niat kita itu bagaimana. Kemudian syarat yang ketiga yaitu norma harus memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakatnya. Jadi yang kita putuskan itu salah satunya adalah bisa sanksi yang mengikat, misalnya sanksi yang mengikat ini bagaimana sih, misalnya kok di suatu lingkungan atau suatu masyarakatnya itu kok misalnya ada tindakan asusila gitu kan, ada tindakan muda-mudi ya, tindakan muda-mudi yang misalnya berpacaran atau berkunjung di rumah perempuan ataupun sebaliknya itu sampai tengah malam, dan sudah diingatkan beberapa kali tapi tetap saja diulangi. Warga sekitar sudah menentukan ya aturannya bahwa ketika kita bertamu melebihi di atas jam 10, kok diulang berkali-kali, bahwa sanksinya adalah ya udah, daripada kita menimbulkan zina di lingkungan sekitar, lebih baik kita nikahkan saja anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sanksinya adalah dengan dinikahkan. Seperti yang ada di Aceh ya, setahu saya berita yang kemarin senter beredar itu ketika ada seorang laki-laki berkunjung ke rumah wanita, kok berkali-kali dikasih tahu kok nggak mau, ya sanksinya ya lebih baik dinikahkan. Karena apa? Apabila tidak dinikahkan, nanti akibatnya adalah membawa efek yang tidak baik ya. Jadi kita bisa menduga-duga hal-hal yang
tidak baik ya, kita kasih berpikir yang negatif, ah yang ini mainnya kok sampai malam dan lain sebagainya. Oke, sekarang mengenai sifat-sifat ya. Sifat-sifat dari lembaga sosial itu juga menurut ahli. Kalau tadi saya menyebutkan mengenai syarat terbentuknya lembaga sosial menurut Sela Sumarjan, sekarang sifat-sifat lembaga sosial menurut Harsoja. Lembaga sosial mempunyai sifat-sifat umum. Yang pertama, sifat lembaga sosial ini adalah berfungsi sebagai unit dalam sistem kebudayaan sebagai kesatuan bulat. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, relatif kokoh. Yang selanjutnya, sering menggunakan hasil kebudayaan material dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya, sifat-sifat lembaga sosial adalah memiliki karakteristik yang merupakan sebuah lambang. Selanjutnya, umumnya digunakan sebagai tradisi tertulis atau lisan. Ya, saya next lanjut ke berikutnya. Ya, ini nanti membahas mengenai ciri-ciri lembaga sosial. Oh iya, ini saya melihat dari waktunya. Ini waktu kita tinggal sebentar ya. Jadi nanti saya tetap jelaskan seperti yang pertemuan kemarin-kemarin, nanti saya seandainya nanti di tengah-tengah saya menjelaskan kok sudah, kalau saya sudah selesai ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang malam ini bisa menghadiri kelas sosiologi, karena saya yakin mbak-mbaknya semua itu berusaha untuk bisa mengikuti pembelajaran kelas sosiologi, namun mungkin teman-teman yang lainnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran malam ini. Jadi saya sangat mengapresiasi bagi yang malam ini mau dan bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran kelas sosiologi. Sekali lagi saya ingatkan ya, semangat belajar harus tetap di kuatkan ya, bagi teman-teman semuanya ya, yang mungkin ada yang kendor semangatnya ataupun mungkin ada yang sudah loyo dan lain sebagainya, karena di sana juga kan bekerja ya mbak, juga capek ya. Sekali lagi saya semangati, kita harus semangat 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 demi masa depan kita bersama.